Jumpa lagi bersama saya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang Queen Eva ya. Minimal build-nya buat campaign. Nah, Queen Eva minimal build buat campaign ini yang sudah saya pakai. Ini udah minimalnya ya. Jadi attack 3900. Crit rate ini 66 ya, 66% minimalnya. Speed 120 cukup. Terus critical damage itu 205 ini ya. Jadi buat kalian yang susah naikin attack, itu pakai sepatu attack aja, attack persen. Gitu. Jadi ininya attack, ininya crit damage, ininya attack sub attack gitu ya. Chestnya attack persen, ininya crit damage gitu ya. Ini attack persen kalau bisa, kalau umpama susah dinaikin attack-attacknya sampai segini ya, 3,9. Kalian tinggal pakai ini aja. Pakai sepatu attack. Dia statnya sendiri udah tinggi ya sebenarnya. Attack-nya udah 1696, tinggi banget. Jadi emang gampang sih naikin attack-nya. Build-nya juga gampang kalau buat campaign aja. Campaign 7 detik sampai 8 detik gitu ya. Di 12, chapter 12, stack 3 sih. Stack 6 nggak bisa karena nggak bisa 100%. Karena kadang ini, apa, weak hit gitu ya. Jadi nggak bisa 100% hitungan detik gitu. Yang pasti bisa hitungan detik itu ini. Ya, stack 3 ini. Nah, kita coba aja langsung kayak gini gitu ya. Dia harus jadi leader ya. Nah, kayak gitu. Kurang lebih ya. Jadi kenapa saya bilang critical rate-nya harus 66? Karena dari sini kalau misalnya 66 ya ditambah 19, ini sama dengan 85%. Nah, ditambah skill 3-nya ini yang tadi dipakai terus-terusan itu nambah 15%. Jadi 85 tambah 15 itu 100. Jadi ini udah build minimalnya segini ya. Gampang kok build-nya kok. Nggak susah-susah amat.